Siang ada juga malam. Beberapa hari terakhir ini kami ungkap dua kelompok pelaku ranmor roda dua, ya. Satu kelompok ini terdiri dari 4-5 orang anak kecil, ya, masih di bawah umur. Yang dewasa cuma satu. Dalam perlakuan ke anak-anak juga perlu khusus diversi. Jadi yang ada di sini ada 2 orang, ya. Lalu kemudian satu kelompok lagi, ini salah satu residivis, ya. Dia baru selesai melaksanakan hukuman di Nusa Kembangan, ya, pada tanggal 20 kemarin, ya, pas lagi anggota lagi muter, ya, mendengar teriakan di satu tempat, ya, akhirnya ke sana, itu anggota sampai ke sana, melihat, ya, pelaku yang tadi diteriakin sama masyarakat ini mengeluarkan senjata, ya, karena sudah membahayakan bagi masyarakat atau bagi petugas sendiri, maka anggota saya melakukan tindakan tegas, ya. Setelah kita amankan dia, sedangkan pelaku yang lainnya melarikan diri, ya, tetap konsep itu yang bawa senjata aja. Namun, nggak sampai 24 jam juga, temannya ini kami berhasil untuk diringkus juga. Pas senjata ini lumayan lama dan banyak TKP, ya, terutama di daerah Cikarang sama Kalderes. Nah, demikian pula yang tadi yang tadi anak-anak itu sama juga, ya, ada 18 TKP kan masalah, ya, semuanya curanmor. Yang pasal yang kenakan untuk yang bawa senjata ini, karena waktu ini kan TKP yang pertama itu yang tertangkap itu baru percobaan, ya, 53, ya, 53 booking, percobaan 53-33, karena dia bawa senjata api dikenakan undang-undang darurat nomor 12 tahun 51, ya. Pada saat dikepung sama warga, dia tetap mengeluarkan, ya, melihat itu kan sudah sangat menghayangkan, ya, bahkan bagi masyarakat juga atau tidak tegas oleh anggota kan. Kalau namanya curanmor itu sudah pasti ada jaringan lah, ya. Pasti ada, dia juga menggunakan rangkaian pemetik, perantara, penada. Itu masih ada jaringan itu. Di pengakuan sementara pelaku ini buat senjata rakitannya gimana nih? Ya, buat sendiri. Buat sendiri? Ya, ini kan senjata angin, hanya dimodifikasi. Jadi, kata api, karena pelurunya peluru api.